Halo guys, ini adalah proses memotong kemeja flanel yang dilakukan oleh Mas Nunoy. Memotongnya sesuai gambar. Dan satu lembar ini itu menjadi dua pis kemeja. Nah, sampai ujung sini. Dan ini ada beberapa warna. Ini hasil potong-potongannya. Ini adalah bentuk kerah tapi masih mentah, belum dipola lagi, nanti pas jahit dipola lagi. Ini adalah kerah masih mentahnya, nanti kita ditempel dengan kain keras. Untuk bahan flanel kita pakai bahan flanel full katun atau 100% katun, tidak memakai bahan flanel yang CVC atau yang polyester. Dan yang kita pakai adalah full katun 100%. Ini bagian pundak miring, nanti di bagian belakang itu miring. Untuk hoodie yang kita temukan yang bagus itu hoodie dari Brexit, The Bujek, Hammerstoot, terus Scramus, itu yang sementara yang masih terbaik. 3-4 brand itu ada bahannya bagus dan kualitasnya bagus, tapi harganya juga lumayan bagus. Yang lainnya kita belum coba untuk review, dan untuk brand-brand yang biasa saja harganya itu kualitasnya juga masih biasa dan tidak murahan, tapi enggak mahal, dan kualitasnya masih biasa, bukan premium, bukan bahannya yang mungkin yang biasa-biasa itu bahannya masih berudul. Kalau kita pakai dan cuci sekali dua kali itu bahannya nanti akan keluar bulu-bulu berudulnya. Itu untuk hoodie yang masih pakai bahan yang nggak bagus. Kalau katun insya Allah enggak. Kalau nempel di bagian dalam pasti ada nempel. Mesin potongnya adalah mesin KM yang pernah kita review juga zaman dulu, waktu awal-awal. Nah, kalau ini bentuk mangset. Nah, kotak ini bentuk mangset, tapi masih mentah. Kalau yang ini bentuk kaki kerah. Nah, yang ini bentuk kerah, dan yang ini adalah tangan panjang, yang ini pundak, dan yang ini badan belakang. Nah, yang ke sini, dan yang ini adalah badan depannya, nanti disambung-sambung menjadi satu kemeja. Apa sih? Sum? Normal. Di sana invoice billing di situ.
Ini kita live dari Bandung, dari konveksi kita Mas C Production. Ini adalah pola-pola kita yang dari pola-pola teman-teman semuanya yang pernah bikin yang order di kita, itu pola-polanya adalah ini tuh, dan ada namanya masing-masing setiap pola, jadi biar enggak ketukar pas kita bikinnya juga lagi enggak bingung, apalagi pas repeatan. Ternyata Nuni harus naik meja, tangannya nggak nyampe. Ini warna-warna yang lagi dipotong. Nah warna ini juga ada 4 warna dan satu lagi hitam. Ini yang sedang dipotong dan ini semua ini size S, satu ukuran untuk satu kali ngapar kita satu ukuran. Caranya memasang kabel biar nggak tergeret-geret saat kita motong, ini kan lari ke sana ke sini, jadi kabelnya aman, jadi pas kita geret-geret kabelnya aman, tarik-tarik maksudnya, bukan geret-geret. Kita juga ada penyedot udara untuk kalau ngampar bahan kita kebul, dan ini disedot untuk keluar biar nggak terlalu kebul di bagian dalamnya. Walaupun masih kebul tapi lumayan untuk mengurangi kekebulan dari bahan yang dipotong kayak kue. Sebentar lagi tahun baru. Terus habis tahun baru kita menghadapi lebaran, teman-teman yang mau order segerakan order, jangan sampai nanti kalau di tahun baru kita kayaknya sudah mulai agak penuh, tapi untuk lebaran nanti biar teman-teman tidak kehabisan tempat atau tidak kehabisan tempat produksi. Soalnya biasanya di hari lebaran, dan kelihatannya sekarang lebaran udah mulai mau rame karena produksian untuk sekarang juga meningkat, mulai banyak yang produksi. Jadi nanti teman-teman yang punya brand dari usahakan nanti sebelum sebulan atau dua bulan sebelum puasa itu terencana untuk produksi biar nanti pas bulan puasa itu teman-teman udah mulai jualan dan tidak lagi masih menunggu produksi yang belum kelar. Jadi intinya teman-teman harus terjadwal untuk produksiannya biar nanti penjualannya maksimal. Pas udah mulai masuk bulan puasa, teman-teman sudah tinggal jualan, tinggal memasarkan. Karena yang kita lihat, kita alami juga di akhir-akhir ini produksian sudah mulai meningkat dan banyak yang masuk order, mungkin karena mulai pasar mulai ramai, penjualan mulai ramai, dan
tidak seperti tahun-tahun kemarin yang agak sepi, tapi alhamdulillah kita masih jalan dan enggak sampai kita libur. Dan untuk teman-teman di mana saja, khususnya di Indonesia, yang masih muda-muda, kreatiflah untuk usaha atau berdagang, jualan ataupun usaha yang lainnya. Yang masih muda terutama jangan main-main tok atau dolan-dolan tok, yang nantinya justru udah menjelang agak dewasa, tua itu baru mikir untuk usaha atau untuk kerja karena terlalu banyak menikmati dolan-dolan tok. Kalau kita suksesnya lebih muda itu akan pasti lebih menyenangkan sekali dan akan lebih membuat kita lebih semangat untuk menjalani hidup kayak gue Nur. Ya Mbak. Si Nur lagi motong dan saya sedang menyotingnya karun jagong. Sar. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa dengan order online ke konveksi, insya Allah di tempat kita aman 100%. Kenalannya siapa sih Mr. Arthur? Irfan. Irfan Malang. Makasih. Irfan. Tadi ngomong apa saya lupa, Amir nanya. Ngomong apa ya lupa tuh. Teman-teman yang jangan takut kayak gitu kan gitu lah. Aduh lupa aku mau ngomong tadi ngomong apa jadi hilang salurnya. Ini speaker kita MO Maji Official Channel. Oh, untuk teman-teman yang belum terbiasa dengan order online untuk konveksi atau produksi, berhati-hati itu harus, dan cari akun dan konveksi yang bisa terpercaya karena di luar sana banyak sekali calo dan orang-orang yang hanya memanfaatkan keuntungan sementara tapi tidak memikirkan produk teman-teman. Yang paling sering adalah orang yang begitu mau menerima order itu semangat. Begitu udah masuk order, susah dikontak, susah dihubungi, responnya kurang bagus, responnya lama. Nah, teman-teman sebaiknya lebih berhati-hati yang di luaran kota dan lebih memilih vendor yang bisa dipercaya. Yang enggak sekedar memikirkan keuntungan sesaat, tapi memikirkan untuk berkelanjutan dan mementingkan kualitas produk teman-teman. Dan selalu ingin melakukan yang terbaik untuk produksi teman-teman juga, biar justru kalau kita itu lebih senang lagi kalau ada brand baru masuk kita cobain bikin untuk memancing teman-teman ketagihan dengan produk kita dan merasa males pindah karena produknya beda dengan yang lain dan lebih memperhatikan kualitas. Soalnya jahitan bagus itu harus dibarengi dengan QC yang bagus, karena jahitan bagus juga kalau masih QC-nya masih berantakan, oh ya betul-betul
kalau masih berantakan itu akan terlihatnya lebih berantakan dan tidak terlihat bagus. Jadi pacarnya anu tinggi-tingginya itu lucu mengalihkan. Oh, terlihat kayak gitu ya. Benar kalau ngirim mana lu? Ring dek ukuran 1 in ya bu? Iya. Iya. Ukuran 1 in ya ibu. Nanti salahnya siapa nih lo kene? Mama un. Nangin voice. Puluh mama. Nangin dong. Hah? Ini sudah cicilah. Ada yang belum beres. Lagi ngecek barang karena miss barang. Kemarin yang susulan kan mungkin belum beres Nur. Ada, tapi kan cuma dua yang susulan ya Nur. Harusnya udah semua Mir. Ya enggak lah, ada panjangnya semua kecuali putih. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi guys. Iya, satu bungkus saja. Butuhnya kan 50 piece. Oke, lanjut matang kita sedikit lagi. Oke, teman-teman, kita sudahi di sini aja karena itu masih banyak yang harus diurusin lagi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dan jangan pernah menyerah. Tetap berusaha dan jangan dolan-dolan tok untuk yang masih muda. Oke. Dadah.